Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi saya Arif Bayu Wicaksono di Mekanik Desa Paling Konyol. Guys, mobil tempur kami travel satu lagi guys. Dengerin guys. Dengar gak guys? Padahal mobilnya enak loh guys. Tapi mengalami trouble ya guys, di metal jalan karena memang sudah kemakan usia juga, mobilnya sudah tua guys. Keluar asap guys dari blowby gasnya, jadi kalau blowby gasnya dicabut suaranya beda. Gimana guys ciri-cirinya kalau si metal jalan kena? Nah, boleh coba guys. Nah, dengar gak guys? Kalau misal yang ketinggian cuma nahpurnya atau di pengapiannya, itu biasanya setatnya berat. Tapi ini memang berat setatnya, bukan karena pengapiannya, karena memang dinamonya berat. Jadi start engine-nya enak. Nah, start engine-nya enak. Suara berisik ngelitik itu hampir mirip kayak pengapiannya kemajuan atau terlalu nahpur. Tapi kalau terlalu nahpur itu kan suaranya di bawahan ya guys ya. Biasanya kalau dihentak gini guys, itu keluar krik 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 gitu guys ya. Atau waktu muatan kayak semacam kelebihan gigi. Bedanya kalau metal itu muncul di putaran menengah ke atas guys. Oke guys, itulah ciri-ciri metal jalannya kena atau bisa dibilang gulung. Tapi kalau gulung harusnya berhenti macet guys ya, belum bisa dibilang gulung karena mesinnya masih bisa nyala. Itu baru rusak kemakan guys ya, kemakan usialah, atau mungkin karena olinya telat ganti atau bagaimana. Nanti kita cek nanti insya Allah kalau waktunya ini, waktunya senggang, waktu pas nanti aku bongkarin ke videoin lagi guys. Semoga bisa membantu. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono, salam mekanik desa paling konyol.